Assalamualaikum Ayah Bunda, ini harinya jalan-jalan, kita jalan-jalan. Cukup panas ya Ayah Bunda, ya karena mata sudah terik. Ada baiknya ketika berjalan-jalan, anak-anak ini yang laki-laki di ini bawakan topi ketika hari Selasa, dan ada baiknya juga itu memakai sepatu Ayah Bunda. Kenapa? Agar ketika berjalan seperti ini tidak terinjak oleh temannya dari belakang. Jadi akan lebih baik bila mereka memakai sepatu, sepertinya akan lebih aman. Karena lihat depannya sepatu seperti ini, itu memperkecil kemungkinan mereka nanti terinjak dari belakang oleh temannya. Jadi ini saran kami ketika hari Selasa anak-anak berjalan-jalan itu yang laki-laki memakai topi, yang perempuan memakai kerudung dan memakai sepatu. Ya, mau kemana? Dia mau kemana? Bisa jalannya pelan-pelan. Jawab dulu. Jawab. Oh iya, pesawat terbang. Iya. Pesawat. Oh, ada pesawat. Stop. Kakinya dikasih mata. Langitnya. Ya, sebelah kiri ada motor. Nah, itu sebabnya agak sedikit panas. Seperti ini Ayah Bunda, ketika memakai sandal ketika berjalan-jalan itu kemungkinan terinjak dari belakang itu mungkin sekali. Apalagi anak-anak kan suka sekali dengan sandal yang agak gede gitu ya. Jadi saran kami sebaiknya ketika hari Selasa anak-anak dipakaikan sepatu aja biar ketika berjalan-jalan mereka lebih nyaman. Dan jangan lupa topi dan kerudung. Iya nih ada masjidnya nih. Masjid buat apa? Buat sholat, buat apa lagi? Kamu ya bisa wudhu sebelum sholat, kita wudhu dulu ya di masjid. Siapa yang suka ke masjid? Oh, alhamdulillah soleh-soleha semua nih, ke masjid semua nih. Ada pesawat tuh. Oh, pesawatnya udah gak kelihatan lagi deh. Depan Hibri, Jihan. Depan. Hibri lihat depan.